Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Semangat Pagi. Rekan-rekan karyawan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, Aliansi Mitra Bisnis yang kami hormati. Kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh berkah bagi kita semua untuk menjalankan ibadah puasa. Memang tahun ini adalah tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini, selain kita menjalankan ibadah puasa, kita juga dihadapkan pada pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, Aliansi dan Mitra Bisnis yang sudah dan terus bekerja dengan giat. Kita harus tetap optimis, semangat, dan produktif di dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kita dengan aman dan selamat. Kita juga harus terus meningkatkan kewaspadaan kita, dan dengan disiplin yang gigih, kita harus terus melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di wilayah kerja kita di PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan di lingkungan sekitar kita. Tentu kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan di sekitar kita. Rekan-rekan semua akan bangun lebih awal untuk melakukan sahur. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda, karena itu kami melakukan upaya sebaik mungkin untuk pencegahan COVID-19 di Batu Hijau, serta antisipasi kelelahan sewaktu bekerja. Please remember to wash your hands frequently at all times. Remember to wear a mask at all times when you're outside your accommodation, and also to practice social distancing. Please also remember that it's important to have sufficient sleep and to eat healthy, adequate meals. Ini harus kita lakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kecelakaan-kecelakaan kerja akibat kelelahan. Maka kita harus menjaga kesehatan tubuh, yang mana salah satunya adalah memastikan kita cukup tidur minimal 6 jam dalam satu hari. Kita harus tetap fokus dalam melakukan pekerjaan kita. Lakukan analisa bahaya dengan rinci dan benar, serta memastikan tindakan pengendalian terhadap bahaya. Semoga kita bisa menjalani pekerjaan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam pekerja aman untuk kita semua.